Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita main game GTA 5 lagi teman-teman, dan kita akan ngebahas soal tips and trick gua cara kaya di GTA Online ini ya, versi gua sendiri. Oke, lanjut kita langsung ke game teman-temannya. Di sini gua ya seperti biasa teman-teman, gua nyantai ya. Kalian lihat sendiri ada peperangan di sini, tapi sebelum itu kita akan membeli sesuatu dulu di sini teman-temannya. Kita akan buka sesuatu ya, biarin aja orang yang nggak bisa ya. Oke, again later ya. Jadi di sini kita nggak boleh buka internet guys. Wah, awal-awal emang gini ya, nggak boleh buka internet gitu ya. Oke. Kita maling mobil aja ya, maling mobil pak. Minjem ya pak ya, saya minjem mobil mbak. Saya minjem mobil. Hello, my friend Lamar told me to call you. He said you were something of a big shot, only with a very inadequate sense of style. Maybe you should improve yourself with a fine car. I've got a friend at Los Santos Customs who can help you out, for sure. Apalah? Go to custom. Oke. Kita ke tracker. Ini spot mah. Kita ke sini. Oh, ini nih. Nah, ini nih Los Custom. Oke, kita ke custom, guys. Oke. Misi kita selanjutnya kita akan ke mission itu, teman-teman ya. Kupikir mah udah bisa bebas tuh. Ternyata belum bebas ya. Bentar, guys. Sebelum itu kita setting dulu audionya biar audio copyright gue gak muncul, karena ngeri banget guys, kena copyright ya. Kayak kemarin itu video gue sebelumnya itu kena copyright guys, ngeri kan kalau video gue kena copyright lagi gitu. Oke, ini dia. Kita nge-custom ya. Jadi ceritanya ini kita nge-custom ya. Masuk. Okay, Simeon ya. Said he'd spy. Whatever you want, he'll pick up the tab this one time. Okay. Oh dia di interview ya di apa namanya? Oke. Di tutorialin guys bahwa ada tempat buat ngeperbaikin atau memodifikasi ya. Oke. Di sini kita respray ya. Oh, respray. Oke, respray doang nih. Oh, ini nih. Oke, kita respray jadi metal ya. Oh, enggak bisa. Nggak bisa guys, kita chromin. Oh, nggak bisa juga. Oke, berarti emang yang klasik-klasik aja ya guys ya. Oke, baiklah. Padahal tuh aku pengen banget sih udah biru aja dah. Oke. Terus Future your tracker. Oh, oke. Kita baik guys ya. Sertarkan. Udah dong, udah. Itu gimana deh cara jualnya? Gimana cara jualnya, Pak?
Oh, store. Bukan. Mana lagi? Oh, purchase tracker. Oh, kita harus beli ini, guys. Apa namanya? Tracker ya? Oh, ini. Oh, oke. Oke, ini dah. Oke. Kupikir apaan, guys? Purchase to tracker, tracker. Nanti kita harus beli tracker ya. Oke. Oke, kita udah sampai di sini. Terus apakah kita bisa akses? Oh, nggak bisa. Oke. Bentar, guys ya. Lah? Apa-apaan ini? What? Waduh, lagi-lagi guys, ada yang rusuk. Alamak. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Ini nih, Kang Rusu nih. Yes, this is he. Yes. Oh. That's great. Yeah, yes. I can come anytime for interview. Ini kalau ketemu yang bisa diajak keliling-keliling sih bisa keluar, guys. Tapi ini nggak bisa keluar kita. Aduh. Ini gimana caranya ya? Aduh,
bocil baper, bocil baper. Gimana cara ngebunuh diri, guys? Aku pun juga nggak bisa bunuh diri nih, guys. Hey, what's up? Halo, Pak. NPC-nya juga nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Aduh, bocil caper, bocil caper. Adalah, emang nggak mau nih. Kita bunuh diriin dulu, guys, ya. Oke. Apakah mobil kok bisa hancur? Ini jalan satu-satunya sih, guys. Buat ngebebas dari sini. Semoga aja bisa, ya. Ayo, keluarkan saya dari sini. Gak bisa ngapa-ngapain, guys, itu, guys. Ini trik cara mengeluarkan diri dari sini, guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya.
Kagak mati loh. Kunci lagi. Keren, karakterku bisa kebal guys ya. Alamak. Ini gimana coba caranya? Dia bisa mukul, kita enggak bisa mukul ngapa-ngapain, guys. Nah, bagus. Welcome, brother, brother. Welcome. You see, they said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, kalau udah mati, mati aja lah. Nggak usah iklan-iklan gini lah, panjang lah iklannya. Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. They never find out, and they can't harm you. It is the greatest pleasure on earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. Oke. Biar enggak di-kill orang, kita klik yang itu, guys. Oke, ini dia. Akhirnya. Baik, yang kita cari mobil dulu, guys, buat ke sana. Are you blind? Oh, no. Turun. Jauh deh. Nanti kita akan ke sana, guys. Hey, Shelly. Okay. Alamak. Nampak lagi. Jadi controller kok agak susah guys ya, karena dia keras banget game. Ini kalau udah ngebut dia kontrolin, guys. Ayo, ayo. Okay. Aduh, tabrak. Lama. Aduh. Lama dikejar polisi. Kejar polisi gara-gara nih komputer gua lomot, guys. Bentar guys ya, aku skip dulu ya di momen ini ya. Oke, okay, ini dia udah guys ya. Saatnya kita ke tempat lokasi yang tadi ada ditunjukin sama developer. Oke. Okay. Ini dia. Waduh. Nah, jadi kita tuh awal-awal memang gini ya, guys ya. Oke. Okay. Awal-awal memang kita gini ya.
perperangan, pertempuran, dan ikutin aja sih step by stepnya, guys. Oke, ini dia. Jadi dia tuh kalau misalnya ini standing, ya kita bisa di skipin aja lo gitu lo. Maksudku tuh nggak usah panjang-panjang lebar lah ke teks-teks. Gak bisa di skipin lagi, guys. Jadi intinya kalau kalian di last time standing ini, kalau siapa yang bertahan hidup, guys, ya siapa yang bertahan hidup di perperangan itu ya. Oke, di sini kita disuruh ikutin aja step by step. Lama pak, tolong pak, lama banget pak, tolong pak. Standing aja dijelasin satu-satu. Use your own weapon and ammo in job. Nikmatin aja, guys. Emang sedikit lama, tapi kalau di PS3 atau PS4 gitu ya, atau PS5 gitu kalau main GTA online, nih buat kalian nanti adik ya, nikmatin aja ya untuk bagian ini ya. Karena ya kalian lihat sendiri lah ya. Kalian lihat sendiri lah ya. Nyesel kan? Nyesel ya. Emang dari awal tuh ya gini, guys. Nah, ini dia nih, udah nih. Nah, ini dia, guys. Kita beli. Oh, dia main di konsol, guys, yang Theo Phoenix. Wah, ini enak nih kalau dia main di PS, guys. Kita nggak bisa mastiin, guys. Let's see. Oh, ada orang. Ada yang level 4 juga ya. Oke, ada yang level 4 juga. Oke, ini udah play ya. Oke, 4. 22 dong berarti. Harusnya 22 sih. Oh, Tionya udah udah jam. Oke. Okay. You beat Gus. Ready lah. Ready, ready. Oke. Okay. Let's go. Ini dia, guys. Kenapa lama gini? Wah, pistol udah disiapin, guys ya. Gak berperang kita. Oke, okay, let's go. Ini sih yang gue seneng banget. Ayo kita perang. Ada senjata nih di sini. Ambil kapak sih, tinggal kapak dong. Ada baseball, ada pistol lagi. Oh, aku lupa kalau lari-lari kebanyakan itu gak baik ya, guys ya. Kita harus istirahat dulu. Nah, aku skipin di bagian ini, guys ya. Winner ya. Dapat $1,500. Oke. Okay. Emang boleh gitu ya. Oke. Okay. Let's go. Kita like. Lawan timnya lumayan ya. Oke, okay, kita ke Free Move ya. Oke. Okay.
Okay, ini dia. Oke lah teman-teman, mungkin gue sampai di sini dulu teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi game GTA 5 kita berikutnya. Oke, okay? See you the next time di video berikutnya. Bye.